Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi kini kita bisa hadir salat berjamaah. Biasanya wa hari Jumaat ko sujud sajadah tu sujud tilawah. Nang sujud sajadah tu nang kau baca adalah apabila dibaca surat-surat sajadah. Salah satunya surat sajadah. Nya nak mesti hari Jumaat ya dah. Hari Sabtu, hari Minggu, pokok elok tak baca dia wa surat sajadah tu. Langsung wa sujud. Walaupun atau contohnya wak sedang membaca aja nak sedang solat dong, bisa langsung sujud. Nah, jadi hadis Nabi itu apabila idza qara'a ahadukum sajadah kemudian langsunglah nyo sujud kalau nyo membaca surat sajadah, tibo de innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadah. Jadi kharru sujadah, mereka jatuh langsung dalam keadaan sujud. Jadi itu, jadi tidak mesti hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Pokoknya tidak ada sarang sholat kalau membaca itu, contoh sarang baca Quran ya bang, baca surat sajadah itu langsung wak sujud. Baca lah sajadah wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi awak membiasanya itu adalah hari istimewa, hari Jumat. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kajian fikih awak. Masih tentang bab puasa. Itu panjang lah. Iko kalau bisa tamai, iko nak tamai itu lima tibu aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yajibu shaumu ramadan ala kulli mukallafin. Sesungguhnya puasa itu, puasa Ramadan itu diwajibkan setiap orang-orang yang mukallaf. Jadi puasa Ramadan iko diwajibkan kepada orang-orang yang sudah mukallaf namanya. Itu istilah terhadap orang yang sudah balik dan berakal. Jadi apokonya lah balik, lah balik konyo lah gadang. Aku kurang gadang ego. Alah laki-laki lah, alah bermimpi eh. Alah bermimpi basah eh. Kalau basuh kami pesantren, gua kau dibaca lah naik pesawat mimpi eh. Kalau orang polusi, inyolah lah apa itu? Menswasi. Jadi kalau orang nalak mukallaf itu, mukallaf itu artinya lah dibebani kayaknya perintah untuk melaksanakan segala yang disuruh Allah. Jadi kalau wala balik itulah melekat dewa kewajiban dewa mengarajuan yang disuruh di Allah Ta'ala. Yeah. Lalu kemudian nyolah berakal. Jadi tidak ada orang yang kau wajib puasa kau adalah orang lain baka. Bapak kau tahu deh, kau nasi kau. Ada makan nasi kau, baka puasa deh. Itu orang yang baka. Tapi kan tentu deh dong. Anak-anak itu kalau kayu dibaka dimakan aja bu itu. Itu namanya nak baka itu deh. Takkah kasus Nabi Musa ketika nya masih kene kan pernah digendong oleh Firaun. Sedang digendong Nabi Musa kok di Firaun
Perangko bajambui, dia gang aja bui perangko dia Nabi Musa. Ah tak pakai pakai perangko deh. Wayoi wayoi perangko deh. Iko nak kamu memuah dia kamu makan cip perangko. Nyalah membuat peraturan ko. Si anak punya anak laki-laki dibunuh anak laki-laki itu. Kira Nabi Musa anyui dia anyui dia orang gaya selebut dia orang rumah dibawa benar ke istana itu. Nah, itu benar kira nak kamu kahman jatuhkan kerajaannya. Jadi puasa itu diwajibkan kepada orang yang sudah mukallaf. Yang mukallaf ko nala sudah melekat kewajiban untuk mengarajuan anani surah di Allah Ta'ala. Lalu sialai mutikul lahu nan urang mutikillah urang nalai mampu lo puaso. Urang nalai taluk lo de'e puaso. Nah, baik itu dilihat dari secara kasat mata, secara kenyataan badannya gadang. Ini lah balik berakal. Awak nak taluk dua puaso dua cik. Nah, itu namanya itu mempermainan agama namanya itu. Jadi kalau orang lah balik, orang lah berakal, kalau nyolah berbadan istilahnya mampunya untuk puasa, tidak kurus kerempi yang benar, tidak sakit dah. Nah, itu dianggap mampu tu talok deh. Tapi kalau mengecek nak talok doa doa, tapi akakanya nih dilihat secara kasat mata, secara kenyataan. Kalau menurut dokter gay, taluk aja gay, jangan kau pangan aja dan ada poson. Fala yajibu ala sabiin wa majnunin. Jadi puasa kau tidak wajib kepada anak kenek dah, tidak wajib ke bayi dah. Nyukurnya kan tadi anak kenek umur 2 tahun kan anak kenek bayi, bayi itu kan balita bayi 5 tahun. Tapi anak awak kini zamannya anak-anak 5 tahun tu je lah taluk dia puasa. Tapi itu tidak wajib. Tapi kalau awak majan kainyo, membiasakan kainyo puasa, itu tidak ada masalah. Kajie indak wajib kainyo roh. Tapi kalau yang sudah mukallaf, yang sudah balik, wajib dia puasa. Tapi kalau anak ketik, itu dia awak majan supaya nyo taraja-raja. Jadi buat seorang awak kene taraja-raja, gadang tabau-bau, latuo, tarubah tidur. Indah lo wajib puasa itu ke orang gilo dah. Jam berang lo waktu orang gilo. Orang gilo nya makan, tapi lah buah. Dulu saya namanya dengan almarhum narambu yang itu, Pian, almarhum Pian. Dia meninggal enak. Jadi, lalamu ya. Tapi itu nan terkenal ya. Orang gilo yang terkenal saya antara luang-luang ah pian tu lalu dimatakan tu aja dia tu. Jadi kok berang lah kalau gilo jangan nama aja orang gilo orang nak barakah makan dia jaga makan je yang berang lah kok bawa pungkang lah kan tak boleh disakiti. Jadi naninya tu tak wajib nak melekat kewajiban dia puasa tu dok. Tapi kuat dulu orang yang cegak tapi ke gilo-giloan. Itu namanya itu bobok-bobok gilo sama itu. Jadi boleh jadi kecilnya. Puasa enggak? Enggak, seperti gilo cua. Puasa enggak? Enggak, seperti kenek. Nyalah gadang pun nak puasa. Nyalah cegak pun nak puasa. Agialah, seperti gilo itu. Kecuali berikutnya lain. Enggak lo wajib puasa celek ati orang yang nak taluk dia puasa. Dia kanwa. Dia kanwanya lah tua. Atau sakit dan tidak bisa diharapkan sembuh lain. Jadi tidaklah wajib puasa dong. Kaduan dan buang lah latu renta. Kalau kau kan ada latu renta, karena kau masih gadis mata, kan? Latu renta. Kalau masih ting-ting baru. Artinya adalah orang tua nalah berbaring saja nya di rumah lain. Tak taluk mengamanga lain. Ku kadungke ya lah namanya nak duk kacegak ya lah. Jadi papa solonya poso. Sabo ba kalau seandainya masih bisa diharapkan nyo cegak, silakan nyo poso. Nyo sakit tu nanti ada melekat kewajiban ganti. Tapi kalau nyo lah tuo ko lah tuo renta.
ajo lai kadi pang ajo nak kadi aru ale la menunggu hari itu nya lai tu nak kuliah lo di paso na poso tu lai lah jadi ndak wajib kalau orang nak takatuba orang nan tu renta ado dalam Quran tu wa alal ladzina yutiquna orang-orang nak tu renta atau orang yang sakit nak mungkin diharapkan sembuh lai fa yalzamuhu muddun likulli yawmin makonyo wajib membayar fidyah satu mud bagi setiap hari satu mud ko satu hari yang mengenyangkan. Jadi kalau seandainya ada orang tua renta kemudian orang sakit nak mungkin diharapkan sembuh lai ndak wajib denyo poso tu dok dan di paso-paso lo agamu iko ndak mempersulit dok agamu ko memberikan kemudahan tapi jadi mudah-mudahan awala tuo pisuan masih bisa talo poso dan awak mengaku tuo je itu mengko dicaliak secara kasat pandang mata. Nah, tapi kalau seandainya lah tuo renta atau nyo sakit dan mungkin kecegak lain maka nyo ndak wajib puasa dah. Tapi inyo berkewajiban memberi makan anak yatim, orang miskin, memberi makan terhadap orang miskin satu hari itu namanya satu mud. Itulah satu mud itu adalah makanan yang mengenyangkan dalam ukuran sehari. Abara makanan sekali makan argo kini. Apsi pera abara kini siko. Limo bale. Abara kali udah makan besoe. Dua kali. Dua kali berarti 30.000. Tiga kali. Ayo, kini orang miskin kini kan jalan modern lo kini. Makan lah banyak lo kini kan. Nah, kalau awak babuek bayak, lebih banyak itu lebih bagus. Awak akan beragih aja mah. Tapi kalau awak akan membayar mood kira piti awak nak cukup lah doh. Tentu sekedar standar lah. Standar makanan satu hari makanan bagi orang miskin. Hah? Ada tuh, ada ketetapan basnas. Basnas alundo menetapkan nilai. Tapi standarnya tuh kalau makanan sehari itu kayaknya 30-an lah. 30. Berapa tadi? 35. Sarapan gini berapa lontong harga gini lontong? 5.000 berarti 35 tuh. Lontong 5.000. Nasi 15.000. Makan siang, makan malam 15.000. 35 lah. Itu kan tergantung harga harga yang berlaku di wilayah awak. Jadi satu negeri itu bisa berbeda penetapannya. Ya, penetapannya itu akan tergantung kepada standar makanan di negeri awak. Ah, sambal tergantung sambal. Nah, dulu ambo makan sambal talu bawa lampe. Talu, kalau boleh bawa lampe seperampe. Lama ya makannya habis ya sih. Kalau di pesantren makan tapi anak santri kini kan nyelak lo tekan dulu dulu. Nyelak pakai protein. Wala ala haidin wa nufasai. Tidak termasuk bagi perempuan yang haid dan nifas. Jadi kalau perempuan yang haid dan nifas dianggap mereka berdua itu adalah masih mampu. Inyo nak berpuasa kini doh, tapi inyo wajib membayar di hari lain. Bukan membayar fidyah lo. Aku nak perlu didudukan. Lah, kata Allah Ta'ala, wa man kana minkum mariton, wa man kana minkum mariton au ala safarin. Mariton itu adalah orang yang sakit, nyo sakit kini. Tapi masih ada bisa cegah, talok dek membayar puasa. Fa'idatum min ayamin ukhar. Wajib nyo membayar puasa. Bukan membayar fidyah. Nan wajib membayar fidyah tu ni ndak puasa tu inyo mengganti jo fidyah inyo lah tu bila lo kan ganti puasa tu lai tu nak kata lo ge de atau orang sakit ndak kan mungkin ge kecegak de lai inyo je ndak kecegak de lebih lo kan ganti puasa lai mangko ka ganti adalah membayar fidyah
takah tu bana poso nak talo dewa poso lai dalam tubuh bana baganti namun pilihan. Tapi bagi perempuan yang haid atau yang nifas, kau menurut mazhab Syafi'i gua, kau membaca adalah menurut mazhab Syafi'i itu wajib dia mengganti di hari lain. Jadi tidak mami fidyah lah. Ah wajibnya mengganti di hari lain. Mengkau selalu menetong rumusnya ibu kau, kan di sebelah mana di sebelah gua itu secara syarak ibu yang haid dan nifas itu wajib mengganti di hari lain. Contoh atau termasuk anak atau ibu yang menyusukan. Menyusukan. Tawak menyusukan, menyusui ye. Nya beda tu menyusukan dengan menyusui ye. Nah, jadi kalau seandainya ibu hamil inyo berpuasa khawatir terhadap dirinyo sendiri nyoko hamil kan. Nah, kemudian khawatirnyo terhadap dirinyo sendiri, maka nah bagi perempuan takatu tadi inyo adalah tetapnyo membayar qada. Tetapnyo membayar qadanyo ada rumusnya dong. Kalau seandainya takut terhadap dirinya sendiri, kemudian atau takut terhadap diri sendiri dan terhadap anaknya, kemudian yang ketiga takutnya terhadap, khawatirnya terhadap, tidak terhadap dirinya sendiri, tetapi hanya khawatir terhadap anaknya. Kalau seandainya khawatir terhadap anaknya sendirinya takutnya, itu adalah inyo membayar apa namanya itu mengqada dan membayar fidyah. Jadi di mazhab Syafi'i itu nan mengqada ko tetap wajib, ndak ada bisa tergantikan dengan fidyah dong. Justru ada nak tambah qada ya lo, membayar fidyah ya lo. Double. Jadi iko nan perlu dingian meskipun beberapa imam mazhab lain mengecehan bisa diganti dengan fidyah. Nyo dalam kajian i'tikad awak ko tak bisa dicampur-campur doan do. Oh nang kamu dah kini pakai mazhab Hanafi, nang karingan ko pakai lo mazhab Maliki. Ndak, kalau bisa awak tidak mempercampur adukan, konsisten dia awak. Kalau tak lo dia awak puasa dia hanya bayi lah puasa tu lihat. Tapi puasa tu kan menyehatkan mak. Dan mentang-mentang awak kayu ko awak bayi aja fidyah, ancah banget tu. Awak bayi aja puasa ko sadoe. Lah, jangan diganti lo puasa kau je piti je. Nang kau mengganti je makan itu adalah orang tua renta atau orang sakit nang kau mungkin cegah. Itu rumusnya dulu. Jangan mentang-mentang wak piti, babali je ke sana. Beko puasa babali kau semayang lo bisa babali je dah tulai. Lah, jadi kalau seandainya wak lo membayar puasa lai, abayi lah nan haid, nan nifas. Tunggulah kebanyakan lah, padahal lah muai. Itu bawa megah juga, ngawak nak ganti dia aja. Mengerti, oh, kalau awak, ya bayi lah. Tunggulah kini kan tak kata rumus, aku selalu mengek ni kau. Iko menurut mazhab Syafi'i, kau perlu disosiasian. Pertama, anggaplah wanita haid itu umur 15 tahun. Kini mawaklah 50-an. 50-an dikurang 50-an barat 35 tahun. Wah etongnya dulu di luar baranak dia menyusui ke? Ah, wah etongnya yang haid dia dulu. 35 dikali 5 barat. 175. 175 hari. 175 hari itu pada bulan tu. Enam bulan, apa soalnya enam bulan dari lu? Iti dulu beranak tu, apa setiap bulan poso beranaknya karena dia dari sebulannya tu, sepuluh tahun lah lebar lah banyak tu. Ya utang kau saya sebut utang banyak, tapi dah bayi dah tu mama kalan saya. Tak sebut utang banyak dari yo di bayi ya. Dian Sansua, ya utang kau ya Dian Sansua makonyo.
Kalau awak, beko akan terkait beko. Lah, jadi kalau seandainya awak membayar mengqada puasa awak tu, yo dikata di jalan lo niat eh. Kalau walaupun contoh awak hari Kamis, hari Jumat, kau puasa sunat rajin, tangan lupa. Nah wajib dibayar lo utang. Jadi nang puasa kau tetap menjadi utang lo. Lah, jadi kalau seandainya nak dibayar tu dalam saya. Tak lunas ada. Tu yo banyak tu amuk alai. Yang ai boh jo. Banyak alai. Lah, asailah jadi nindu alah je. Itulah kelebihannya laki-laki ko. Mangko jadi kalau ada orang mengecian, nya kan ada lo mengecian. Orang porsi banyak masuk dia nak ko je. Bisa jadi salah satu adalah utang kau dalam bayi yang lain. Itu bahawa galanya asal yang lelaki yang mana dia hanya. Jadi kalau banyak anak, banyak lo pahala. Tapi anak-anak soleh di doanya dia awak tahu apa yang tidur. Nah, tapi walaupun anak soleh mendoa awak, tapi puasa awak lo nak bayi, dah cukup lo, utang tu utang pribadi awak. Dan doa anak yang soleh itu adalah bonusnya dari waktu. Tapi dengan kewajiban awak, itu tetap harus dipenuhi. Yeah. Jadi, kalau lebih anak saja, awak saling lelaki, awak. Itu anak seorang. Yeah. Itu Maryam itu anak seorang. Ya. Kan ada lo viral bertanggung. Ini anak ada lelaki yang mengandung seorangnya. Eh, boh lo orang dia tertanya, di mana lo bisa mengandung seorangnya kalau nak lelaki lelaki ya mungkin lelaki entah sendiri di mana jalan mungkin lain wa farduhu as-sawmi niyatun bil qalbi fardu puasa itu adalah niat dengan hati jadi kalau awak ke puasa memang itu wajib dia awak membaca niat ya tu nama ada irama ya. Jadi nang puasa awak wajib dia awak membaca niat. Jadi ada hadis Nabi banyak di dalam kitab-kitab hadis tu selalu mandudukan pertama tu innamal a'malu binniat. Mungkin apa doa hadis tu. Jadi satiok karajo kan tergantung kepada niat termasuk puasa. Bahkan itu menjadi fardu dia waktu wajib awak kau ke puasa awak baca niat. Niatnya adalah dengan hati dan tidak disyaratkan melafazkannya tetapi disunatkan. Nah, fardu dari puasa itu yang pertamanya adalah baniat. Tidak disyaratkan melafazkannya. Nyo niat kok kan dengan hati. Oh, kalau nak syarat kok nyo harus terpenuhi. Kalau nak terpenuhi nak sah dah. Tetapi di dalam membaca niat tidak perlu bana wa lafazkan dok tetapi disunatkan. Nah, mangkuai wa selalu membaca nah anwato nawaitu soma wadin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanad itu namanya disunatkan. Niat itu dalam hati awak, awak niat dalam hati awaknya. Dah didengar terangan ya. Telingu awak sudah. Lah, beko, no agama kau tidak membebani do, tidak dulu disyaratkan melafazkannya do. Tetapi kalau awak melafazkannya sunai. Lah, lalu do paham deh. Nah, itu tentang awak fardu dari puasa yang pertama. Dan tidak memadai dan tidak cukup dengan memacu-makan sahur, itulah banyak, wanda. Awaklah makan sahur kini kau, awak anggap macam niat sekali tidak. Tidak dulu, awak makan sahur macam niat doh. Kalau seandainya awak nak meniat. Maksudku, awak kalah makan sahur mak. Makan sahur kan makan. Kan nak meniat. Tidak memadai itu doh. Belum dianggap berniat kalau seandainya mantang-mantang awak makan sahur. Nan sahurku kan disuruh. Bersahurlah kamu. Karena di dalam sahur itu ada berkat. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Awak memakan sahur itu adalah berkah. Tapi
tapi bukan berarti sudah terwakili niat awak dengan makan sahur. Alun tetap awak berniat dalam hati awak. Mengkoi guru-guru awak, orang tutu awak ketika solat tarawih tu alahnya pandu dulu. Nawa itu sama wadin an adai fardhi syahri ramadana hadhi sanati fadan alayya lillahi ta'ala. Lain baca sekali. Itu adalah manganan kawak bahwa besok pagi awak akan berpuasa. Kemudian baitu pula walaupunnya sangat jawabannya makan sahur ko adalah puas supaya kuatnya puasa. Dia makan sahur supaya kuatnya puasa. Tapi kalau nak do niat ambo besok pagi ke puasa nak do bersabui doa puasa wei ndak bersabui do tidak memadai walaupun dia makan sahur banyak. Termasuk cuaca lain tidaklah memadai walaupun dia ndak makan-makan. Ndak makan ya do ndak do nyo melakukan membatalkan puasa wei do. Contohnya dalam sehari ya kok. Ndak do nyo makan ndak do nyo membatalkan puasa itu tadi dah. Tapi nak terkatar di dalam hati ya do bahwa dia banyak puasa do tidak memadai. Ndak makan-makan ya wak sehari kan. Tapi awak nak ada membaca niat ada. Maka itu belum dianggap terwakili niatnya itu dong. Akuannya tentang niat ini karajo kok sadar di niat eta. Nah, do niat eta ada nilai. Ya. Apa modelnya? Lah intilah takah tujuh tu lah sama pokoknya tiada awak bisa puasa. Kini kan puasa lah puasa Ramadan. Lah malam hari ni lah terwakil itu. Tak usah dilapas mana. Tapi kan awak lah dituntun ni dek anu awak. Ado model lafase. Awak baca dalam hati lafase lah ado. Tapi tidak diucapkan secara jahar dok. Tapi ucap dalam hati awak. Alah. Dan niat awak selain itu. Oh, tak bisa. Betul. Awak lanjian kaji awak. Dah boleh. Betul. Memang ada di siko. Jadi, yang niat itu adalah fardunya likuli yaumin. Bagi satio ari. Cie puasa cie niat. Jadi niat awak itu adalah setiap hari. Kau menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, kalau awak berniat niat puasa, niat setiap hari. Sama awak niat sama yang zuhur, sama yang kau sakar sama ini sama zuhur mah. Awak sama yang zuhur selama lamanya. Tidak. Jadi jalan-jalan. Jadi niatnya adalah setiap hari. Dilanjutkan. Pas mana bertanya? Falau nawa awala lailatin min Ramadhana sauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awal. Jikalau seseorang berniat di awal malam dari Ramadan akan puasa semuanya, lam yakfi li ghairil yaumil awal. Tidak memadai untuk semua hari kecuali hanya dapat hari yang pertama. Awak berniat kini, ambo berniat puasa bisa pagi untuk salam Ramadan. Dan hari kedua ketiga kampen nak terwakili do. Hari yang pertama dapat. Hanya hari yang pertama nilai niat dia. Lah jadi borong-borong ye. Nah, jadi kau mau main borong ye, kau main praktis ye, kau nan niat ku adalah likulli yaumin setiap hari. Jadi mengku kalau mau memandu tarawih selalu membaca. Awak berniat lu besok awak puasa, nawa itu semua gadin an. Itulah terpasang dalam hati awak niat sekali. Karena niat itu adalah fardu wajib. Lah, jangan sampai ditinggal. Kalau ada ditinggal, tidak sah puasa awak. Qala syekhuna, jadi kalau menurut mazhab Imam Malik, kalau Imam Malik macam kau Imam Maliki, nyo bisa aja dapat deh nyo niat tu tadi. Kalau seandainya lupo nyo, contohnya baniek kasalamuai, lupo nyo hari berikutnya baniek lah terwakili di dalam niat yang global tadi. Menurut mazhab Maliki, nyo berniat global kok, berniat secara keseluruhan. Tapi nyo baniek nyo per hari per hari.
kok nyampang ada lupo eh di situ nyo akan dapat dia terwakili dalam niat global tadi menurut mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pengennya satu hari. Lalu kemudian seperti apa pula apabila kama tusannu lahu, sebagaimana pula disunatkan di awal puasa pada permulaan hari, jika dia lupa maka dapat pula nilai puasanya di sisi Abu Hanifah. Kalau menurut Abu Hanifah, kalau nyolai baniye lo di hari yang pertama itu, kalau nyo lupo baniye nyo di awal permulaan hari subuh, kalau nyala lupo dia tu, berarti lah terwakili pulo niatnya tadi katiko dia biak global menurut Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah, Imam Hanafi sama Maliki itu memberi ruang para lulu global kalau seandainya beko nyampang kok lupo. Lah terbedaan ya. Jadi nama mazhab Syafi'i itu difardukannya adalah di setiap malam Ramadan. Kalau nyo pakai global ndak memadai do, nanda pede hanya hari pertama pada saatnya baniat. Itu dua tagae kajiawan. Nah, dijelaskan di siko yang pasti jika orang yang taklid kepada Abu Hanifah saja, taklid kepada Imam Maliki saja, yang kemudian mereka terwakili dengan niat yang global itu tadi. Dan awak indak mulia mempercampur adukan i'tikad awak dengan imam-imam yang lain kalau seandainya awak lah memilih Imam Syafi'i. Iko dikatakan di sekolah, nambu mengecehan do, wa wadihun anna mahallahu in qalada. Jadi telah nyata bagi orang yang hanya mengikuti kalau Abu Hanifah aja kasadoi, Maliki aja kasadoi, Syafi'i aja kasadoi. Iko nama menurut mazhab Syafi'i, iko menurut Maliki, dan iko menurut Hanafi. Ah, ya beko kalau menurut Syafi'i pakar rupiah itu tadi ya dulu duduk tagaan. Nah, nanti ini yang membaca adalah Syafi'i. Wa syurita li fardihi as-sawmi walau nadran au kafaratan au samas tisqa. Disyaratkan juga bagi fardunya puasa, apakah nazar, apakah kafarah atau puasa istisqa, atau disyaratkan yaitunya membaca niatnya di malam hari. Kalau seandainya waktu membaca niat tuyo di malam hari ya waktu niat. Kalau puasa wajib, puasa seperti itu, puasa nazar, puasa kafarah. Kafarah itu kan edando. Jadi siang apa ibu di siang Ramadan karajo ya, kersepesinya siang Ramadan. Anu akan dendo kafarat puasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Itu kalau awak membaca anu ini ya, yo disyaratkan di malam hari. Takah ma disyaratkan awak baniye puasa Ramadan itu adalah di malam hari. Puasa wajib. Di mabilon malam dodo, malam tu adalah antara tenggelamnya matahari dan terbitnya fajar. Walaupun yang puasa itu adalah anak baru gadang, tetap inyo berniatnya itu di malam hari. Mulai dari tenggelamnya matahari sudah maghrib sampai menjelang fajar, itu yang definisi malam. Yo lewat kan adalah nawaitu sauma ghadin, sengaja aku puasa bisa pagi. Bila bisa pagi ya lewat jelas sauma macam niat itulah jam empat tuan-tuan. Itulah hari bisa celai nama itu lah. Itu kan menurut logika bahasa awak. Ah, di jalan disiko definisi malam disiko itu adalah antara tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dulu kan ada juga orang berdebat mengenai itu sama gadin, berarti cocok membaca itu jam 8 atau sampai jam 2 balik. Karena versi awak, kalau lah lewat jam 2 balik itu tanggalnya kan apa beda nama itu. Kan tekatu dewa nak. Kalau lah tanggal lo beda kece, besok bisa pagi, kini kalah pagi kau. Mau sepagi itu bisa jelek tu,
Aku duduk tagaan, definisi pagi di siko adalah, definisi malam di siko adalah mulai dari maghrib sampai menjelang fajar. Bisa pagi adalah setelah subuh, waktu lah nama pagi lo itu. Yeah, paham ya? Itu terkait dengan disyaratkannya membacakan niat itu di malam hari. Nah, kalau seandainya seseorang ragu apakah niatnya itu sudah ada sebelum fajar atau belum, tidak sah puasa. Nyoja ragu lah tak baca lah ni ewak tadi ya, sebelum fajar atau sesudah fajar. Iko hari kau lah nuga fajar kau lah tiba lah baca nak niat tadi sebelum fajar atau sesudah fajar kau. Itu tidak memadai itu. Karena untuk awak puasa Ramadan atau puasa wajibku adalah awak kepikirannya tu niatnya adalah di malamnya. Kalau lah terbit fajar, awak baru terkenal wala. Lah puasa nak lah baca nak niat awak tu alun. Kau fajar lah terbit kau. Kan ragu awak tak lepas cuat walau. Berarti di siko, di dalam kaedah usulnya, sesungguhnya dasarnya, kalau menyabuknya apakah telah terjatuh niat kau tadi, telah terjadi niat kau, atau telah dibaca niat kau sebelum fajar atau tidak, karena asal dasar dari niat itu tadi adalah harusnya niat itu dibacakan malam. Tapi kini awak berpikir ragunya ketika fajar, nyo kalau saya ada ragu Allah baniye awak atau alun. Iko apa ke? Niat awak ko setelah fajar atau belum? Atau berbeda tu. Ragu awak Allah baniye atau alun. Iko Allah fajar atau alun? Berbeda hukumnya. Jadi dalam awak menuduhan apakah niat awak tu tadi terjatuh pada malam hari atau tidak? Asumsinya di dalam puasa wajib awak itu niat itu dibacakan pada malam hari. Berarti nanawak puak baniye awak kalau untuk puasa sunai berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa niye sunai awak kini hari sanayan. Takkan aja dia awak nak puasa sunai awak. Tak ada masalah dah. Ala baniye aja awak sekali. Awaklah puasa nak puasa sunai awak. Tapi kalau nak puasa fardu, yo basangan jo bana. Banian bana dari malam itu lah bapasang nie. Lah, itu kaji awak tentang masalah niat. Jadi mengkonyo bagi apa-apa ibu, mangko setiap malam supaya awak jangan lupa, mangko baca lah niat. Sesudah ambo sebelum tarawih itu baca dulu bahwa itu semua jadi baru salu salat tarawih jamiah rahimahullah itu supaya baak supaya jan nak takana dewa niat ewa itu idunya tipi itu lah dikarenanya asli itu mah lah di tipi itu lah dibaconyo dituntunnya wak membaca niat tu ya bu para kajiannya tu kaji awak nan wajib puasa. Kemudian fardu puasa tentang niat. Kaji niat je lah apa harus duduk ni pak. Niat syarat yang pertamanya adalah dibacakan di malam hari. Nah, itulah dulu kira-kira kajian subuh awak pada pagi ini. Semoga bisa menjadi panduan dewa dalam melaksanakan amal puasa awak. Fattabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.